pulang dari negara. Kalau lagi pulang dari negara, auto apa? Mandra itu mau apa kasih lapan di situ dia aku bantu aja kau. Pada gila dia main Jun aja. Bantu. Kau paling kau tuh. Oh. Tapi Mandra kan baru pulang dari mana Malaysia ke mana Malaysia? Apa minum aja? Mabuk. Kalau itu udah bawa ketek bini dia sekarang. Itu udah bawa ketek bini dia. Kasih lah, apa-apa lain aja, mau siapa, suruh ini. Suruh jualan, kan lebar punya kulit. Iya. Yang kasih judul sama punya. Yang bekas punya Jun dulu sama punya. Bekas mana, Bang? Yang bekas punya Jun. Ah, kena narik kan? Oh, tapi Mandra, oh, dijual sama dia. Jual mobil. Kita bawa angkot dari dulu ya. Oh, dong. Angkot Marilan Brian. Oh, malah. Oh, ini gitu paling-paling kau tuh. Yang ketol karena sama pas bola kuat jual ibu dua tahun kalau kau jualan situ masih tidak bang terima kasih jelas lah polisi itu Pasteliman, 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 enggak surat tilang buat surat tilang minta berapa orang tiket 200 minta ya, enggak bang kasih apa permasalahannya bang satu satu dua apa satu ya, kita sidang bang lebih murah bang abang bawa sidang helmnya enggak bayar bang bayar. Iya bawa sidang SIM STNK helm bawa ya. Bisa lihat bang surat tilangnya bang. Ada. Ini mau bayar langsung surat tilang. Jadi nggak belum dikasih surat tilang. Tapi STNK-nya udah di sana. Oh.
bayar langsung sama dia 200 minta. Oh gitu ya. Oke lah bang, coba nanti bang. Dengan siapa bang nama bang? Ricky. Ricky, nomor handphone bisa tahu bang? Kenapa bang? Kasih aja bang. Apa bang? Biar kita untuk perbaikan polisi nanti bang. Saran aku ikuti aja bang sidang lebih murah bang daripada bang bayar bang. Nggak sampai abang 200 bang. Minta aja mau ikuti sidang bang. Pengadilan gitu aja. Jadi setengah sana. SIM ada kan bang kan? Itu lah yang kena dua. SIM sama STNK sama. Helm ya. Nangkep tadi siapa? Siapa namanya polisi ya? Pak Siagian. Oh, Siagian ya. Oke, nggak apa bang. Coba.